Oke guys, jadi tadi barusan beli ini ya. Nih. Kit, nah kit nih ya, kit rap rap bing konfon extra happy dati polish. Nah, ini untuk body-body mobil kayak gini ya guys yang tergores. Nah, tergoresnya tapi nggak dalam begitu. Nah, pakai ini. Tapi kalau dalam nggak bisa kayaknya pakai ini. Nah, di sini juga aturan pakainya juga ada ya. Nah, ini tadi mahal guys, 30.000 nih. Nah, aturan pakainya bersihkan permukaan cat, oleskan kit, nah, rambing kampen secukupnya pada permukaan cat yang akan dibersihkan dan dihaluskan. Kemudian gosok dengan gerakan memutar menggunakan lap kering dan bersih. Biarkan kering sebentar, lalu bersihkan dengan lap yang lembut dan kering. Untuk mengkilapkan dan melindungi cat, selanjutnya gunakan kit car walk. Gak tahu tuh apa itu. Nah, kayak gitu guys cara penggunaannya. Nah, ini mau aku coba dulu guys. Punya saya nih sedikit ada ini guys tuh. Tuh lihat tuh ini. Nah, ini. Kelihatan gak nih? Nih, nah ini guys tuh. Mudah-mudahan bisa ya. Sama yang ini nih sedikit nih. Nah, kita coba ya guys, mudah-mudahan bisa. Guys, kita buat kain ini, buat membersih ini ada pakai ini juga ya. Nah, kain ini mudah-mudahan. Nah, kita bersihkan dulu. Ini ya. Nah, ini harus benar-benar bersih. Oke guys, kita coba. Nah. Tuh. Sudah bersih, kita coba ya guys. Oke guys, kita coba ini ya. Nah. Ininya pakai. Aduh. Oh, ininya gini aja guys. Nah, tinggal dibuka aja nih. Tuh, nah. Nah, kita coba ya guys. Aduh. Duh. Oh, gitu guys. Bisa. Kalau ini bisa sebelah sini. Tuh. Sebelah sini bisa, sebelah sini nggak bisa. Soalnya ini parah banget sih. Nah, ini bisa kalau goresin aja. Di depan tuh kan yang di kap mobilnya tuh ada juga. Tahu nekatku mencintaimu nanging always mbok tambahi kenyataanmu. Jadi kalau gores gini bisa hilang-hilang ya guys. Tapi kalau yang sudah gini susah ya. Tuh.
Kalau sudah luka dalam tuh agak susah, nggak bisa hilang guys. Kalau kurang gini ya susah nih, nggak bisa. Oke guys, di depan kita coba ya. Di depan kayaknya ada juga tuh. Tapi nggak tahu di depan nih kayak. Nah ini sedikit. Ada tuh. Nah di depan tuh ada di cupnya. Kita coba ya guys. Mantap. Tuh, hilang dia. Langsung hilang ya, yuk. Benar-benar hilang. Oke deh. Mantap sih. Kalau yang ketegores sedikit guys, dia hilang langsung. Tapi kalau sudah parah, dia nggak bisa hilang. Bedanya ini juga buat gores-gores aja. Nah gitu aja. Tapi kalau untuk yang sudah luka dalam nggak bisa deh. Nah gitu. Nah kita coba lagi yang ini ya. Oke guys, kita coba tunggu beberapa menit ya sampai kering. Kita olesin lagi, kalau nggak bisa berarti memang tidak bisa dia guys. Memang kalau sudah luka dalam hal ini ya, nggak bisa, harus dicat. Oke. Oke guys, kita coba ya. Ini kayaknya sudah kering, sudah kering ya. Kita coba ini. Bisa nggak? Ini kayaknya nggak bisa sebelah sini, apalagi ini ya. Tuh nggak bisa juga guys. Tetap nggak bisa. Apalagi ini ya guys, pasti nggak bisa. Tuh nggak bisa kan. Tetap nggak bisa guys. Soalnya parah banget. Ini satu-satunya ya di pilek atau di apa gitu. Atau di speaker ya gitu aja. Soalnya kemarin saya tanyakan guys sama yang ahli body itu 400.000. Begini yang ini 400.000. Cuma nggak tahu nih satu-satuan nggak punya dia. Oh, ininya yang rusak kenapa jadi semuanya di kan aneh ya. Harusnya kan ininya aja tuh, kenapa semuanya ini katanya dia anu lucu juga tuh. 400.000 guys, gimana nih, nggak bisa hilang lagi ya. Tuh, nggak bisa hilang kayaknya, lukanya dalam ya.
Ya. Nasib ya sih. Orang yang nabrak dari belakang ya. Emang kalau di pilok warnanya ini guys kayak apa warnanya? Itu yang kita pikirkan warna apa ini? Kan ada nomornya biasanya warnanya itu. Di sini. Oke guys itu aja ya guys vlog kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur, jangan lupa di subscribe, like, comment, di share dan ditekan loncengnya. Oke, dah.